Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Seperti teman-teman lihat hari ini cuacanya mendung. Hari ini tanggal 5 Februari ya, hari Jumat 2021. Nah, sekarang gerimis-gerimis cuacanya, dingin. Teman-teman, hujan. Jadi aku mau membuat sesuatu video kali ini yang pas banget dengan cuaca yang kayak gini ya, hujan-hujan kayak gini, minuman yang anget-anget, yaitu gahwa hello, gahwanya orang Arab. Jadi simak terus videonya sampai selesai dan jangan di skip, dan jangan lupa juga buat teman-teman yang belum bergabung di channel aku untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share ke media sosial kalian. Langsung aja simak gimana cara membuat gahwa hello. Bahan yang diperlukan untuk membuat gahwa hello, di sini aku ada susu nido, susu bubuk ya. Kalian bisa pakai merek apa aja. Kemudian di sini ada tepung beras. Setelah itu, kemudian di sini ada kacang almond. Aku belinya yang kayak gini ya, yang udah dipotong-potong kayak gini. Jadi kacangnya ini yang mentah ya. Kemudian di sini juga aku ada yang kacang almond tadi yang aku sangrai untuk toppingnya. Dan di sini ada gula pasir, kemudian kapulaga bubuk. Untuk resep lengkapnya bisa kalian cek di deskripsi book di bawah ya teman-teman. Siapkan panci dan aku akan masukkan terlebih dahulu susu bubuknya. Setelah itu tambahkan air 2 liter sambil diaduk-aduk teman, biar tidak susunya bergerindil ya. Kemudian masukkan tepung beras, aku disaring ya tepungnya, diaduk ya sampai tepungnya larut menyatu dengan air susu tadi. Kemudian nyalakan apinya, aku api sedang aja teman-teman. Kemudian diaduk perlahan ya, sampai si air susu dan campuran tepung ini agak mendidih ya teman-teman, dan mulai sedikit agak mengental. Setelah mulai agak mendidih dan mulai agak mengental ya, masukkan kacang almond tadi. Jadi kacang almond yang mentahnya ini aku potong-potong atau patah-patah kayak gini ya, bisa juga ditumbuk atau bisa juga dipukul-pukul. Lalu tambahkan gula dan juga kapulaga bubuk. Sambil terus diaduk ya teman, biar tidak gosong juga di bawahnya. Dan ini apinya masih yang sedang aja, enggak yang besar. Kemudian dimasak ya kurang lebih 5-10 menit si kacangnya tadi. Setelah 5 menit lebih ya teman-teman, dia sudah mendidih si gahwa hello-nya tadi.
Kemudian aku akan matikan apinya, dan aku kayak gini aja kekentalannya ya, sedang kayak gini. Untuk yang pengen lebih kental, yang suka agak kental, bisa ditambahkan lagi tepung berasnya. Kalau aku suka yang kayak gini ya, nggak terlalu kental. Dia di karena dia masih panas, jadi dia agak kelihatan encer. Nanti kalau dia agak dingin, teman-teman, dia akan mengental sendirinya. Nah, itu dia tadi gimana caranya aku membuat gahwa helwa. Gampang banget kan? Biasanya ini adalah minuman yang disajikan di musim dingin ya, atau dibuat di waktu musim dingin, dan juga biasanya ini dibuat untuk menyambut tahun baru Hijriah. Biasanya orang-orang sini pada bikin gahwa helwa. Sebagai toppingnya aku tambahkan kacang almond yang disangrai tadi. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Ini enak banget dinikmati selagi panas ya, apalagi hujan-hujan kayak gini, dibawa minum gahwa helwa atau kopi manis ini. Terima kasih teman-teman udah menonton video aku sampai selesai. Semoga kalian suka, dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share video aku ke media sosial kalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mangga kehujanan.